Bukan pakcik ya untuk weh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. KFC keluarkan menu baru iaitu burger banjir. So kami akan review burger benjo. Banjir. Aku kena dengar macam burger banjir. Burger banjir lah Allah. So kami akan review lah burger tu. Dari segi harga, rasa, entulah pun. Bila start jual? Tak tahu lah, 2 hari lepas kot. Sebab aku order Foodpanda. Aku buat Foodpanda, orang duk order. Baru perasan dia sama. Tak silap aku sama dengan Cepedok dengan Konpai tu. Hari sama keluar. So ni kami ada order. Kami order yang apa ni? Revive saya tu. Tu je lah. Macam lepas makan tu lebih exercise lah. Dia kena no plastic bag lah. Macam McD buat kan. Pakai Foodpanda total 2 ni RM40. Kalau sekotak? Kalau sekotak, kalau biasalah RM17.99. Kotak ni RM1 kalau pergi kat kedai? RM17.99. Kotak pun kalut ni ada ayam seketul. Alah, oh betul lah kali ni awak ayam kecil tak tahu. Lepas tu ni dia punya bugel tu lah. Awal-awal soh dah melimpah. Kau ada banjir kan? So ada apa hidang kotak tu? Ada fries. Fries, ayam goreng, ayam. Ayam, burger. Okay guys, so dalam burger ni ada burger. Aku dia dengar pi. Aku tak tahu kenapa dekat aku dia bagi bag macam ni kan. Nasib lah aku. Dia terlupa kau. Kau dia tersilap bubuh kau kan. Burger ni pedas lah kau? Nampak pedas tapi tak tahulah. Aku makan kentang tu. Kentang nanti dia sejuk-sejuk. Kentang ni dengan kentang McD mana kita? Kau kentang ni. Ya. Tapi ramai suka kentang McD. McD. Ni sos dia. Dah. Rasa sos madu je. Turn off terus. Rasa macam masam-masam rasa. Kau banjir tu ni ya? Apa yang banjir tu? Banjir tu sos dia lah. Tapi tak tahu dia bubur. Kuah ke apa? Ni burger kecil kan? Salah kita kalau nak unboxing dengan ayok sayok ni. Rasa macam-macam lah. Cari rasa tu. Nampak ni dia ada sayok macam tu. Gitu. Ni betul lah orang main burger. Ada sayok, ada patty, ada roti. Kenapa sebelum ni ha, makan kat mana-mana tak ada burger ke? Tak ada sayok? Sayok pun tak ada. Kami nak kena perasing sayok ni. Tak ada pun burger banjir besok. Aku nak tahu apa yang banjir tu. Tosput. Besok dia macam tak menjengat. Dia aku rasa dia nak buat banjir je, bukan nak buat pedas. Hai, tak. Tak rasa. Ibu hantar apa yang kau rasa. Sedih sekali ya. Oh, lepas. Dia pun kalau nganggur mulut macam macam susuk. Tak kalak. Try kita tengok game dulu. Dah beli uji mata sakit. Rasa apa tu ni? Dia rasa masam-masam. Ha, cuba rasa ayam lah. Tak tahu lah, aku macam ini sayur pun salah. Aku buat aku tahu gigi je. Ha, ni ayam dia. Jari bengkok-bengkok lah tu. Dia tu macam burger besar je. Kenapa dia rasa macam tepung bestari? Ayam tu. Dia ada lah rasa ikon KFC tu, tapi ikon? Tak, kan KFC bila dia masuk, dia bau KFC lah. Dah setabak, bau setabak lah. Buku kopi. Tak tahu rasa sos ke, rasa ayam tu lain sikit. Aku rasa macam ada yang kurang. Mayonis memang tak ada lah. Ada lah. Ada sikit, boleh lah. Sebab tak minta mayonis lebih. Ingat apa, steak burger. Aku tak jumpa rasa dia macam dia ada mistake tau, tapi tak tahu kat mana. Hang tengah cari rasa lagi. Duh, nak tahu rasa tu main dari ayam ke dari kuah. Ni ayam dia. Oh, sama kot macam apa. Apa ayam dia kecil? Anak ayam ke? Sama je kau rasa. Cuma dia pakai ni yang tak ada tulang. Ya. Tapi dia nampak berutu ni. Tepung. Sedap tu sedap kot sos dia tapi macam sos prego pun tu. Tak dia rasa macam masam-masam sikit. Macam makan sos prego. Buah terjatuh.
beza lah. Orang A dengan orang B. Orang A dia akan makan burger semua. Macam aku makan okay. Bau-bau. Ni macam-macam kot, you know. Mereka no, hak tu. Sos dia. Tak, hak kasi yang dia. Aku dah bunyok lah. Aku boleh ingat kan. Dasar sampah. Bila bulbih, aku berasa macam sobrai goreng yang merah. Kan? Yang orang buat spaghetti. Spaghetti, dia sama-sama sam. Tu dia pakai sos tu. Dia buat untuk membrain rasa tapi tak mampu membrainnya. Rampok betul. Macam hai tengok video. Sedap ke ayam biasa dia? Tapi dia ada kuah dia. Kuah dia boleh lah tuan Imah pakai tapi... Kenapa setiap kali KFC menu baru dia tak suka? Dulu. Cari tanduri tu. Ya, no, tanduri tu. Rasa dia berlumut teruk lah. Pernah makan lumut. Eh, tanduri tu dia rasa masam. Dia sos dia sedap-sedap tapi pelik kan? Dia rasa pelik. Dia masam. Aku tak rasa pedas langsung lah sebab kita orang Melayu mesti kena ada pedas kan walaupun sikit kan. Aku tak ada pedas lah. Pedas dia tu hilang. Hilang. Aku nak kutip, jatuh, hilang. Otak aku jatuh, aku nak kutip, hilang. Kotak dia sama je, kalau lebih klasik ke, kolonial ke. Ringga. Yang beza dia tu, dia tulis chop lah. Tiga tu pun. Haa tu. Burger bunjir. Tadi macam-macam dia sebut burger benjol lah, burger benjol dia kasi. Tapi kalau makan, makan macam bina ayak. Terus sampai dah kena lekat kan, sepok tengah belakang, baru bina ayak. Melainkan ada isi ayam. Kalau makan dada ayam kau kan, oh. Dia macam dada ayam ayam, dada ayam ayam. Mak lekat. Soh apa pun tak ada. Weh tak bagi soh untuk ayam ni? Tak ada. Soh tak ada. Tisu pun tak ada. Sebab tu orang pilih suka Mekli ni, dia bagi tisu. Soh. Soh. Straw dia tak bagi. Yang ni memang tak bagi straw lah, bagi yatin. Weh Mekli kalau delivery ada, dia tak ada yatin. Kamu tak apa kerut-kerut dengan air? Kulit. Kulit ayam. Ayam yang kita dapat tak ada lah say. Sos cili sangat kan, besar lah juga. Ni besar. Besar otak besar hang. Besar anak put. Tak kira pun tanya anak put siapa. Anak put tu anak luar nikah pun tak. Jantan mana berapa kali usuh. Banyak ni pedas pula. Aku minta ori je pun. Oh, ayam ni boleh pilih? Ayam boleh pilih. Oh, nak ambil macam ni. Tak ada. Ada Milo, Tropicana yang tu tambah duit lah. Asli menti. Mic hak bunyi Milo ayam. Itu kan? Kalau ada satu setengah, aku boleh beli lah. Lagi sedap kan? Apa yang dia sedap? Tapi saat ni jenuh lah. Kalau main game hantu jenuh. Pekuk orang. Oh, kalau apa tak tengok lagi game hantu yang penakut sangat ni main kan? Apa boleh tekan link? Kamu boleh tekan link kat atas pada dia tu. Apa, aku tengok lah. Olimpik tu dia pun bangun dengan island lah. Cara dia pun masuk. Ada pun. Island ke apa lah? Bendera dia ada hijau. Pak. Negara apa yang masuk-masuk kan? Dia bagi tunduk hormat. Tak tahu kat lingkungan umur. Sebab bila pakai Malaysia, aku tutup makan rian. Aku bangun-bangun aku tengok regu campuran kalah. So tak ada harapan dah regu campuran untuk dapat emas. Bukan kata emas. Gangsa pun tak dapat. Ya. Kalah dua kali. Oh, dua kali dah. Makan kalah, kan ni kalah. Main apa Israel? Main yang Jerman lah. Betul-betul Jerman tu boleh menang kot. Tapi dia sebabkan injek kan. Dah jadi tadi report Olimpik pula kat sini. Aku kebah. Nyok ada bau. Ni fresh ya. Dah nak tahu dia aku tak selesa. Oh tengok dia talau kat aku. Tahu aku cantik. Patutlah KFC ni masam hari ni. Mensum. Podium pro Yun. Orang dah bagi makan pun nak menangis guys. Ni masa dia appreciate. Bersyukur. Kebah, kebah. Abang hari ni kan makan bersilo guys.
So kebas tu normal lah kan. Sebab kononnya nak dia Melayu jadi. Kaki kanan nak tahan kiri, kaki kiri yang kebas. Lepas tu sakit bangun 2 jam kau boleh bangun ni. Nak tunggu dia habis kebas tu. Dia macam tak nak rasa apa. Lepas tu dia main nyanyi-nyanyi. Oh. Berapa kali belahor lah. Sebab angin ni. Baru makan. Dari pagi tak makan. Dah rasa kandang. Baru dulu. Aku kerja kat sini kan. Duduk pantai. Anjok lagi ada bau. Dah. Dah dia tak ini. Buji JVM ni kan. Closing in. Hai. Ni benda yang pernah tengok dia termasuk jawi tu kan. Hai. Ayam dia bedah ke on? Bedah so je. Sebab aku makan pedas so. Anything yang pedas makan tu. Pedas so. Tolong tengok sat Maggie hari tu. Tak lah aku makan yang tu pedas kimia. Pedas asasi? Pedas asasi yang pedas Maggie. Anak kan kita kuat pedas ikan ni kuat benih kot lah. Dia pedas kimia ni lain sikit. Pedas sehari lah. Kenapa nak mention orang tak tengok video kita? Sekejap aku ambil bincang je. Tu pun kalah. Akhirnya aku ni aku dengan Chan Peng Soon kau duit sama level lah. Tapi kalah balik. Nah, minum ayak lah. Milo you. Yalah aku tak cukup tidur anda lah. Habis tu? Aku tak cukup tidur. Pukul 5 aku tidur. Pukul 10 aku bangun 5 jam je. Siapa suruh hang tidur pukul 5? Masalah tak tidur. Put! Ni lah put eh. Yang anak yang anak nak nikah tu ni. Ibu Tino garis. Tak main TikTok pun garik kan. Dia main Facebook. Dia tak termakan kata-kata Sultan Jantan. Cepat. Okay so guys, itu saja video kami untuk kali ni. So pungkok kucing yang bagi eh. Tak pungkok ni. Tak apalah gantikan Put dengan Yun. Sebab Yun dia dah tak ada jaga anak Put. Okay, markah untuk ayam goreng tu biasa. Fresh ni. Harga dulu harga. Biasa harga. Harga dah RM17. Okey, kalau pun nak tahu harga detail yang tengok ni. Dia ada 3, satu ala kad, satu combo, satu lagi apa ni? Mega packs. Okey, so review dia markah dia lah nak bagi. Okey, bagi aku bagi dari segi harga. Overall, dia, harga. Harga harga aku bagi 3.5 kot sebab dia boleh diterima dek akal lah sebab dia ada ayak, dia ada ayam, dia ada fries, dia ada burger. Burger dia bukan burger jalanan. Kan hak panggil setengah bukanlah. Burger standard fast food lah. Fast food ya. Yeah. Oh double daging cheese tu pun sampai RM19. Gila ke apa kan? Tapi itulah kan. Yang tu company lain je. Jadi tak lah, tapi aku macam tak puas hati je lah. Tapi disebabkan teringin eh. Okay, kalau harga ikut aku, aku boleh bagi 3. Dia quite pricey lah. Macam mahal sangat. Tapi kalau dia ada jenama. Dia pun pandai tau. Kalau aku tengok dia antara 4-4 ni, harga dia tu kan, dia letak yang paling banyak tu yang murah. So orang akan pilih, oh yang ni lah halalang kan. Macam kami kan. So kami pun ambil yang ni lah halalang apa semua. Tapi itulah. Ada je burger saja. Haa, ala kad. Tapi mahal balik. Tapi mahal balik. Itulah marketing dia pun. Dari segi rasa, 2 je kot. 2 per 100. 2 per 5. Sebab tak tahu nak rasa apa. Yang rasa masam saja. Rasa sos spaghetti, rasa apa tomato, sos tomato tu. Ha. Ayam biasa standard lah. Kentang pun biasa. Takkan ayam pun nak review. Tampak pun kan. Dua tu okey lah juga. Dia ada rasa, dia ada sayur, dia ada mayonis. Kiranya ada lah juga benda-benda dalam tu. Bukan semata-mata ayam sekeping, seketui tu. Lepas tu ayam pun besar juga. Kepingan ayam dia tu besar. Taklah kecil sangat. Itu sajalah. Aku bagi 1/5. Rasa dia memang out sebenarnya. Tak bagi aku lah kan out. Sebab dia suka, dia ada, dia kata dia at least ada rasa masam kan.
Tapi masam sangat kan. Mungkin dengan sos-sos Prego tu kot. Mungkin lah kan. Sebab dia pakai resepi rahsia kan. Dia punya nama dengan dia punya condiment tu tak sama. Dia tak banjir pun. Dia tak banjir. Dia macam celup tu. Dia was a scam. Dia scam produk. Dan tu je lah. Aku boleh satu beli more kan. Aku takkan beli lah kau rasa. Okay, so itu sahaja video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, share and subscribe. Bye-bye. Allah yang satu. Okay, so ini sahaja video kita hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe. Bye-bye. Aku tak ke otak.